Operasi zebra yang digelar selama 12 hari oleh Satuan Lalu Lintas Kabupaten Lombok Barat berhasil menjaring sedikitnya ratusan pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, tidak membawa surat kendaraan, dan menggunakan handphone saat berkendara. Kasat Lantas Polres Lombok Barat, Ibtu Pancawarsa mengatakan, operasi zebra tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Pelanggaran cenderung menurun diakibatkan ada peraturan berbeda pasca gempa bumi. Terima kasih untuk pasien operasi zebra Gatarin 2018 memang tidak bisa kita bandingkan dengan 2017 karena sistemnya untuk zebra 2018 ini adalah 40% untuk preemptif, kemudian 40% preventif, 20% penindakan dengan tilang. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang 60% penindakan dengan tilang, gakkumnya, kemudian preemptif, preventif masing-masing 20%. Dari data Satlantas Polres Lombok Barat, selama operasi zebra tercatat, tilang di tempat sebanyak 470 pengendara, teguran 173, dan untuk laka lantas 2 kasus, 3 orang meninggal dunia dan 1 luka ringan. Dari Lombok Barat, Tim Liputan Diamond melaporkan.